warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian, pengurus Masjid Al-Falah Kota Sigli, Ustaz Imran, selaku imam pada salat tarawih malam ini, dan kepada seluruh tokoh masyarakat yang berhadir dan para jamaah sekalian yang kami cintai, sampailah kita di penghujung daripada bulan suci Ramadan, penghujung malam Ramadan. Ini adalah malam yang terakhir insyaAllah ta'ala. Lusa kita akan berhari raya insyaAllah ta'ala, dan secara hisab tidak ada perbedaan pendapat insyaAllah pada hari raya ini, kemungkinan besar. Maka ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan juga kepada saudara-saudara kami yang mungkin pulang kampung ke PD, yang kemarinnya di luar PD bertugas, sekarang sudah balik ke PD dan ikut solat bersama kita di sini. Pertama kami ingin ingatkan bahwa kami di sini berdiri selaku bagian daripada pengurus Masjid Al-Falah Kota Sigli, Masjid Agung Al-Falah Kabupaten PD ini. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah nasihat untuk kita semua, apa yang kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Kalau kita tanya, apakah tanda-tanda daripada seseorang diterima amalannya pada bulan suci Ramadan, itu secara spesifik tidak ada hadis Nabi berbicara tentang itu, bahwa tandanya 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan bahwa seseorang sudah diterima amalannya. Kita tidak dapatkan hadis spesifik tentang itu. Tapi para ulama mengintisadi, berijtihad, membuat beberapa hal tanda yang insya Allah dengan itu mudah-mudahan seseorang itu diterima amalan ibadahnya, puasanya selama bulan suci Ramadan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah setelah Ramadan kita itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itu tanda umum yang menurut para ulama sebagai tanda bahwa Ramadan itu memberi impact, efek bagi seseorang, bahwa setelah Ramadan dia lebih baik. Lebih baik seperti apa? Seperti sebelum Ramadan. Maka setiap kita punya standar masing-masing. Ada orang sebelum Ramadan solat subuhnya, misalkan solat subuhnya jarang ke masjid. Ketika bulan suci Ramadan, alhamdulillah sudah ke masjid. Setelah bulan suci Ramadan, kalau stabil seperti biasa, berarti lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ada di antara kita yang misalkan ya, solat berjamaahnya kurang dijaga, bulan suci Ramadan dia jaga, lalu setelah bulan suci Ramadan tetap dia jaga, berarti lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Kemudian ada orang yang memang dia jarang memberi bersedekah sebelum bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan dia nampak dermawan, mudah memberi. Maka dipertahankan ini setelah bulan Ramadan, maka itu kondisi standar orang ini dalam hal ini itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, mari jadikan diri kita setelah bulan suci Ramadan lebih baik daripada sebelum bulan suci Ramadan. Kita pertahankan kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Maka di antara kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan yang ingin kita pertahankan supaya lebih baik kita setelah bulan Ramadan, beberapa hal. Ini menjadi sorotan dan juga mudah-mudahan menjadi amalan kita selanjutnya. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita beribadah bersama-sama. Ibadah sama-sama ini, bulan suci Ramadan.
Orang puasa, kita puasa, ya. Orang sholat tarawih, kita sholat tarawih, ya. Ada kebersamaan kita wujudkan. Maka saudaraku, setelah bulan suci Ramadan juga, maka kebersamaan dalam beribadah itu kita wujudkan. Kalaupun kita tidak, maka hargai orang lain yang beribadah. Mari hargai orang lain yang beribadah. Kebersamaan dalam beribadah itu penting, ya. Kita sulit kalau seandainya berubah, orang lain tidak berubah. Kita sulit misalkan meninggalkan rokok saja, kita sulit meninggalkannya. Kalau seandainya orang yang di sekeliling kita itu enggak meninggalkan rokok, itu sulit. Tapi pada saat orang di sekeliling kita juga meninggalkan rokok ataupun berpuasa, kita juga berpuasa, itu mudah. Mudah sekali. Tapi kita sendiri berpuasa, orang lain semua pergi khanduri, sulit. Nah, maka saudaraku, ya, inilah kebersamaan dalam beribadah, ya. Mari wujudkan kebersamaan ini terus setelah bulan suci Ramadan. Kemudian dalam bulan suci Ramadan ini ada, kita ada puasa. Bagaimana kebaikan Ramadan ini berlanjut setelah puasa? Yaitu dengan cara ambil puasa juga setelah bulan Ramadan, jangan tinggalkan puasa. Puasa apa? Pertama, puasa sunnah Syawal. Yang kedua adalah puasa rutinitas setiap pekan atau setiap bulan. Setiap pekan itu Senin Kamis, setiap bulan itu adalah puasa putih 13, 14, 15 Hijriah. Silakan lanjutkan puasa ini. Kalau enggak sanggup, maka pilih, saya mau melanjutkan agenda bulanan, berarti 3 hari dalam sebulan saya ambil 13, 14, 15. Itu agenda kelanjutan dari agenda bulan suci Ramadan kita. Kalau lebih dari itu mampu, ambil Senin Kamis, berarti pekanan, berarti ada 8 hari dalam sebulan kita puasa. Itu agenda lanjutan daripada ibadah puasa kita. Puasa wajib berubah jadi puasa sunnah yang rutinitas seperti itu. Sanggup kita lakukan itu, insyaallah mudah-mudahan ada yang lebih baik bagi kita setelah Ramadan dari sebelum Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini ada di dalamnya adalah sholat tarawih seperti saat ini kita lakukan di malam yang terakhir ini. Lanjutkan agenda ini setelah bulan suci Ramadan, lanjutkan. Apa yang kita lakukan? Kita tidak tidur malam sebelum salat witir. Nabi menasehatkan dan Nabi amanahkan, wasiatkan kepada para sahabat untuk supaya tidak tidur sebelum melaksanakan witir, ya. Laksanakan witir, jaga witir sebelum tidur kita. Itu agenda kelanjutan dari bulan suci Ramadan kita, jaga witir. 3 rakaat paling kurang. Mau tambah lebih dari witir, maka laksanakan ada salat tahajud. Lakukan agenda setelah bulan suci Ramadan. Ini adalah kelanjutan kebaikan bulan suci Ramadan. Pertahankan itu. Lalu bulan suci Ramadan kita melaksanakan qiyam seperti ini, dan juga kita menjaga ada sahur. Sahur itu adalah waktu di mana kita makan dan minum. Kita bangun di waktu sahur. Ada kebaikan yang Allah sebutkan di waktu sahur itu, wabil asharihum yastaghfirun. Pada saat waktu sahur mereka itu beristighfar. Itu di antara hamba-hamba yang diterima taubatnya oleh Allah, dia pakai waktu sahur untuk istighfar. Itu sebelum subuh waktu sahur. Maka setelah bulan suci Ramadan, apakah saya harus bangun sahur? Untuk apa saya bangun sahur? Kalau bulan suci Ramadan kita bangun untuk makan. Tapi setelah ini boleh bangun dan bagus bangun walau hanya untuk istighfar kepada Allah 15 menit sebelum azan subuh, itu waktu sahur, atau setengah jam sebelum azan subuh istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, ya. Kalau enggak sanggup melanjutkan agenda sahur, melanjutkan agenda subuh. Lanjutkan agenda subuh. Apa itu? Ya, bangun subuh, bangun untuk subuh walaupun enggak untuk makan sahur. Bangun sahur lebih cepat, bangun subuh terlambat dikit. Jangan sampai setelah Ramadan sahur enggak, subuh pun lewat. Nyen budoy bucor apa kah? Nyen hana mupai dua bulan Ramadan le. Ipo yang kana ipo mendo. Bele dah pegah lebih gal. Yang kita katakan lebih baik. Kalau setelah Ramadan ternyata subuh pun lewat, di mana kebaikan Ramadan yang tersisa jadi? Sedangkan Ramadan terdidik kita bangun waktu sahur. Udah Ramadan, belet lagi entah, waktu sahur, waktu subuh pun lewat.
nyoh kapai tan munan eh nit laju benga mate eh malam nit laju nyoh hanali tahu lewat laju padan yang bedah bedah alarm tidak ada lagi apa-apa pun tidak ada pajan jaga-jaga jaga poh tujuh kakun poh tujuh semayang tubuh itu tidak ada kebaikan Ramadan yang kita bawa kalau begitu saudara aku yang dimuliakan Allah. Kalau merujuk kepada pendapat para ulama, enggak ada setelah Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Pertahankan, mari pertahankan itu. Ya, enggak sanggup pertahankan sahur, ya, bukan untuk makan, ya, tapi untuk istighfar kepada Allah. Karena Allah katakan demikian, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada saat waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, ya. Maka jagalah waktu subuh itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu pada waktu pada saat kita berpuasa juga ada apa lagi, ya? Pada bulan suci Ramadan ini, ya, ada kita banyak bersedekah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Lanjutkan itu dengan sedekah-sedekah kita hari-hari. Walaupun bukan sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Begitu juga dengan zakat fitrah. Itu adalah bentuk daripada sedekah wajib. Maka bulan Ramadan ini ada banyak kita melakukan sedekah, lanjutkan sedekah kita, kebaikan kita setelah bulan suci Ramadan supaya nampak bahwa Ramadan kita berbekas dan lebih baik setelah itu. Kemudian pada bulan suci Ramadan kita dekat dengan Al-Quran. Maka setelah bulan suci Ramadan kalau bisa lebih baik hubungan kita dengan Al-Quran. Oh tunggu hana, ilum bulan Ramadan pihana tau dengan Quran. Kiban cara alih bulan Ramadan? Nya hanan dupa pegasit yang gadah ilmu elun. Menyelagian nu pegah ledon gadah ilmu kamu. Hanan mulpat pegah halinya. Bulan Ramadan aja enggak dekat sama Quran. Gimana setelah bulan Ramadan? Nya gadah ilmu aja kamu. Hanan dupa pegah halih. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau boleh kami sampaikan betapa pentingnya kita hubungan kita dekat dengan Al-Quran, ya. Kalau maaf cakap ini, mungkin di PD saya enggak kasih tahu bahwa ini adalah se-Aceh semuanya, mandum urang Aceh, tapi urang PD lah. Kalaupun orang PD saya kerucutkan orang Sigli lah yang saya kenal. Orang laki-laki di Sigli ini itu masing-masing punya lapak minum kopi sendiri. Hana mandum kedai kopi aja. Kedai kopi rau kenya, konco kenya, ngon kenya, cikanainan. Yang tabeinan, hana wewe. Dalam kedai kopinya naci kusuin kursi dan meja kenya lo. Nya tanyo selidiki lebih lanjut. Masing-masing lapak kopi itu, lapak-lapak kedai kopi itu ada orang khusus itu. Yang perte bak Cik Min, Cik Min, yang perte bak Cik Man, yang perte bak Cik Mus, Cik Mus, masing-masing Cik Ro. Hana jauh lah ini. Yang cikana ngon ini. Nah lapak kopi masing-masing. Maka kalau boleh saya misalkan, kalau bisa lapak Quran bih benaci laginya. Kalau kan lapak Quran tabuh dengan halakah Quran. Itu dengan Quran patna. Tahurero nya. Sawangan ro nunggui Quran. Ngon jeb kopi, teman ngopi ini dia 1, 2, 3, 4. Yang menyenangnya na kopi dia, menyahananya hana jeb kopi dia berhaju. Menanci, kalau bisa ada kawan kita belajar Al-Quran juga setelah itu. Oh, enggak ada belajar Al-Quran. Kita ringankan lagi. Majlis ilmu kita setelah bulan Ramadan, siapa kawan-kawan majlis ilmu kita? Tah gureron yang dengar sampai haba mangat, haba tentang ilmu. So gureron. Benar setiap kutanya. Ya, benar setiap kutanya. Ada kawan kita belajar ilmu, ada kawan kita ngopi, ya. Ada kawan, ada guru tempat kita belajar, ada masjid yang selalu kita datangi di tempat itu. Baik cuma yang nak bagi dia kopi mentang yang nak masjid hana mupat, ngon minta ilmu pihana, ngon buat Quran pihana. Yang kiban cara laginya. Setelah bulan suci Ramadan, kalau bisa ubah ini. Ya, kami tidak mengatakan salah kita punya kawan ngopi, enggak. Bukan, tidak salah, tapi proporsional lah. Kalau di situ ada, kenapa yang lain tidak ada, ya, sehingga hidup kita lebih baik saudaraku yang dimuliakan Allah. Nyaka, jaga hubungan baik kita dengan Al-Quran setelah bulan suci Ramadan. Tidak masalah, saya belum bisa baca Al-Quran, enggak dekat dengan Al-Quran, orang lain juga seperti itu, tapi banyak yang ingin belajar kok. Di Masjid Al-Falah kita sediakan ada tempat belajar
belajar Al-Quran Bapak Ibu sekalian untuk khusus dewasa. Ya, tidak ada anak-anak. Kita buat setelah solat Isya ketika anak-anak sudah tidur. Baikkanlah lian umit dan yang belajar malam tu. Maka kamu pegat lu semua yang Isya. Jadi benar alasan lu semua yang Isya yang belajar li kamu tunggu kahek mu. Mu pegat lagi yang baik itu pulian umit. Ni tak pegat tu waktu put itu pulian umit. Dah nunggu Al-Quran. Ya. Jadi tak pegat lu leh Isya supaya baik itu pun dia nak umit. Karena kita nyom belajar Quran karaya malay ada kanya menan. Nyom malay ada. Begitu di Al-Falah ada kita kata khalaqah Al-Quran bagi orang dewasa. Silakan mendaftar setelah bulan suci Ramadan. Nah. Maka di akhir daripada ini kami sampaikan adalah mewakili daripada pengurus Masjid Al-Falah, kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian dan juga permohonan maaf kami. Selama satu bulan mungkin kondisi masjid kita yang mungkin kurang kondusif untuk solat, mungkin agak sedikit panas di masjid kita, ya. Panas, kondisi di luar juga panas, di dalam juga panas, ya. Jadi mungkin tidak senyaman kalau ada AC, tapi terimalah beginilah masjid kita. Mungkin ke depan ada lain yang bisa kita lakukan, kita tambah AC lebih banyak, kipas angin lebih banyak, lebih suaranya lebih tidak sedap untuk didengar. Jadi kita persedikit, tepat panas kita perbanyak, suara kurang sedap bagi jamaah yang melaksanakan solat. Jadi antara ini ridho saja, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nah. Kemudian di antara hal-hal yang bulan suci Ramadan ini juga kami dapatkan di masjid bahwa para jamaah kita masih kurang memperhatikan tentang saf. Saf dalam solat berjamaah itu harus nyambung satu sama lain untuk kesempurnaan solat berjamaah. Jadi enggak bisa bapak misalkan kau ni lon di luar lepi ini. Pokoknya na urung hana urung lon dong tiro ini. Hana matanya hanje menan. Solat berjamaah harus di dalam. Di belakang juga begitu. Pokoknya saya berdiri di lapak saya di belakang di saf saya padahal sudah kosong saf depan, saya enggak mau maju. Enggak boleh begitu. Salat berjamaah kita harus nyambung saf satu sama lain demi kesempurnaan salat berjamaah kita, misalkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami lihat juga bahwa selama satu bulan ini kita ada laksanakan salat i'tikaf malam dari awal 10, insyaallah malam ini malam yang terakhir. Ada bapak dan ibu yang membawa anak-anak ke masjid, ya, baik salat tarawih ataupun salat i'tikaf atau salat qiyam pada tahajud malam. Ada kami perhatikan bahwa ini bukan perhatian kami sendiri, tapi dari jamaah yang lain juga, ya. Bahwa bapak ataupun ibu-ibu memberikan kepada anaknya HP supaya nanti dia lebih duduk tenang, ya. Mangat, ya. Mak mudah solat, anaknya dikasih HP, nonton suka hati dia. Itu tidak baik pendidikan anak seperti itu. Bapak ibu bawa anak kemari, silakan ajarkan mereka bagaimana untuk ibadah ikut bersama bapak dan ibu. Dia tahu bahwa saatnya dia putus dengan HP ketika di masjid. Kapan lagi? Jadi baik tak pula le si anemik dengan caranya, ya. Biarkan dia tahu bahwa di sini dia terputus dengan HP. Sehingga nanti bapak ibu sekalian, dia jumpa sama kawan di sini, dia bermain, silakan, ya, dengan menjaga kondusif di masjid. Sehingga pergi ke masjid dia putus dengan HP-nya. Jadi tempat yang baik bagi anak bisa putus dengan HP. Jadi tidak kami rekomendasi bapak ibu sekalian bawa anak supaya bapak ibu mudah ibadah, tapi anak dikasih HP nonton sesuka hati, bahkan itu hal yang tidak menarik. Kemudian ada para jamaah yang bawa HP ke masjid, ya. Kemudian buka HP suka-suka hati di masjid. Itu tidak baik. Kami pernah ditanyakan tentang masalah HP ini, kami sampaikan. Kalau seandainya para ulama dulu masih hidup, mungkin mereka akan mengatakan bahwa fatwa mereka enggak memberi izin kita bawa HP ke masjid. Ya. Kalaupun enggak diharamkan, dimakruhkan sangat bawa HP ke masjid. Bukan HP-nya yang salah, tapi perlakuan kita terhadap HP yang menjadikan HP itu enggak boleh masuk masjid. Kalaupun kita bawa, maka perhatikanlah HP itu baik-baik, betul-betul bahwa yang kita buka itu hal-hal yang memang aplikasi yang sifatnya adalah baik, cocok di dalam masjid, ya, untuk kita itu. Jadi mohon ini dijaga dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir daripada ini kami mohon maaf dan juga mengucapkan terima kasih kepada para jemaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang lagi. Malam ini malam terakhir, malam ke-29 dan insyaallah malam ganjil yang terakhir. Kami pergi ke Bandar Aceh, sudah tanya 6 rumpa malam Lailatul Qadar rundro golong rumpa urga.
Ke Takengon saya tanya juga belum jumpa juga. Ke baru malam kemarin saya di Lok Semawe juga saya tanya orang Lok Semawe udah jumpa Melayu Tukaran, mereka juga bilang belum. Hana merempak lom kamu. Itikli kamu merempak golong cik sang deji. Maka tinggal malamnya si malam dulu. Sang deji malamnya. Hana malam lain di mana buka rumah. Ya. Maka oleh karena itu, insya Allah malam ini ada etikah nanti malam, ada sahur bersama juga free kita kita berikan, dan insya Allah mulai solat tahajud malam kita jam 2.30 sampai jam 4, silahkan kita ramaikan i'tikaf nanti malam dan juga kita solat bersama dan sahur bersama di sini. Mudah-mudahan kita berdoa semua dipanjangkan umur, doa-doa yang belum kita panjatkan malam ini habis-habisan kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Sekian, terima kasih atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.